Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau kasih lihat ke teman-teman tanaman apa aja yang aku dapat kemarin di AA Holil atau di Bank Holil nih teman-teman. Ini tanamannya subur-subur banget, sehat. Ini aku udah ada yang di repotting, tiga tanaman udah aku repotting ke pot yogap gini. Nah, ini aku kasih daun bambu, ditambahin media tanamnya tetap bawaannya, terus aku tambahin daun bambu sama kokopit gitu ya teman-teman. Nah, ini aku dapat gloriosum nih, alhamdulillah cantik banget teman-teman. Aku dapat harga berapa coba tebak? Ada yang lihat video aku gak? Nih, ini tuh harganya 80.000 teman-teman, murah banget kan? Kebetulan dia ada 4 daun, masya Allah, cantik banget. 80.000, aku langsung tidak aku lewatkan karena aku suka banget yang hijau-hijau ini. Dari sananya udah begini. Nah ini, masya Allah, cantik banget kamu tuh ya, mirip-mirip Milano ya, cantik banget ini gloriosum. 80.000, kapan lagi, mumpung ada aku langsung ambil di Bank Holil nih teman-teman. Masya Allah, cantik banget. Terus, nah, metannya yang tadi aku sebutin, karena di Pondok Bitung tuh tanamannya sehat-sehat banget, pakai daun bambu sama sekam mentah gitu ya, dicampur nih aku pakai kokopit. Jadi aku mudah-mudahan tanamannya tambah sehat. Ini biasanya yang udah-udah sih memang pakai daun bambu tuh sehat banget teman-teman. Tuh, masya Allah, worth it banget kan ya, beli 80.000 dapat tanaman seindah secantik ini. Masya Allah. Selanjutnya teman-teman, nih aku dapet berlemak parigata. Nah ini tuh di Bank Holil tuh aku banyak dapet diskon gitu teman-teman ya. Nah ini tuh harganya tuh 150.000, pas dihitung semua gak tau deh, pokoknya dikurangin gitu harga aku. Ini 150.000 nih, udah jadi banget kan ya, warnanya udah mewah, udah cantik banget. Ini 150.000. Ini teman-teman, kalau rimbun sedikit udah 500.000. Bahkan kemarin ada yang 1 juta, itu cantik banget. Kabarnya sih berlemak varigata ini kalau misalkan dia itu pertumbuhannya cepat kayak berlemak yang warna hijau biasa. Karena kalau berlemak itu kan cepat banget ya. Dan dia itu tahan banget, tahan cuaca. Dia itu dirawatnya baik banget, bager banget. Jadi dirawatnya tuh simple gitu. Kalau yang hijau ya, ini sama kayaknya, kurang lebih seperti itu. Kan cantik banget, 150.000 terus aku di diskon. Ah, makasih Bang Alin. Nah, selanjutnya ya aku happy banget juga. Ini tanamannya nggak terlalu mahal, cuman aku suka banget sama yang namanya Mayoi. Karena hijau kali ya, jadi Mayoi ini aku suka banget. Nih si Mayoi ini, dia tuh harganya 30.000 kalau nggak salah ini. Ini kan gede banget tuh teman-teman, 30.000. Masya Allah, ini juga udah aku repotting. Udah aku repotting, ditambahin daun bambu sama kokopit. Masya Allah, cantik banget kan. Aku happy banget dapet ini. Karena waktu ke Tiara Nursery aku lupa mau beliin, akhirnya dapet. Ingat-ingat lagi pas ke Bank Holil gitu teman-teman. Nah, yang terakhir yang paling aku happy juga, ini aku dapet Anthurium siri, yay! Walaupun bukan yang gede-gede banget, ini ya sedeng lah. Tapi ini aku dapat harga murah banget teman-teman. Berapa coba? 250.000. Ha, happy banget aku teman-teman. Ini yang stangnya agak panjang deh kayaknya ya. Nanti mudah-mudahan dia bisa rimbun. Nih, ya Allah, happy banget. Jadi memang yang anthurium-anthurium itu yang aku punya juga, dia itu suka bakar, itu dia suka banget. Jadi kayak akar-akarnya tuh tumbuh subur gitu teman-teman kalau misalkan pakai sekam bakar. Nih, 250.000, worth it banget kan ya. Masya Allah tuh daunnya sehat banget tuh. Masya Allah, semoga kamu di sini tambah cantik, tambah betah ya, dirawat sama aku. Tuh ada yang kecilnya kemarin tuh, ada aku juga beli, teteh aku beli harga 80.000 ada yang kecilnya. Anthurium siri sekarang banyak teman-teman kalau mau adopsi yang dari baby gitu, harganya 70 80.000, ada yang 100 kayak gitu. Oke deh teman-teman,
Kalau yang ini belum aku repotting ya, masih aslinya kayak gini, belum berani aku repotting. Terus belum dapat juga pot yang sebesar ini. Maunya yang kayak gimana, aku masih bingung. Oke deh teman-teman, sekian dari aku. Semoga bermanfaat kali ini belanjaan aku yang dari Bang Holil nih teman-teman. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Assalamualaikum.